Sebanyak 38 rumah di Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah terendam banjir. Mengetahui hal ini, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah, Al-Ghafri Rahman dan Heri Ervian, langsung meninjau lokasi banjir guna mencari solusi tepat penanganan banjir di kawasan ini. Sebelum menuju lokasi banjir, Wakil Bupati Bangka Tengah Heri Ervian meninjau waduk buatan tepat di belakang Pasar Modern Koba yang disinyalir terjadi pendangkalan sehingga aliran air saat curah hujan tinggi tidak mengalir ke waduk tersebut sehingga berdampak banjir merendam 38 rumah di kawasan lingkungan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Waduk buatan ini merupakan aset dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Wilayah Bangka Belitung sehingga pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak bisa melakukan normalisasi di waduk ini. Pemkab berharap pemerintah provinsi dan BPDAS bersedia membantu melakukan normalisasi alur waduk dan sungai sehingga aliran air bisa lebih lancar. Kita dilihat di sini banyak pendangkalan, ada tanaman-tanaman air, dan masalah sekali lagi adalah elevasi di pintu masuk, keluar masuk air dari pemukiman ke Bozem ini sendiri. Bozem ini masih kewenangan Balai Wilayah Sungai. Jadi kami pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tidak punya kewenangan untuk melakukan misalnya normalisasi karena memang itu masih kewenangan, asetnya masih kewenangan Balai Wilayah Sungai. Mudah-mudahan kami minta pihak provinsi maupun balai bisa membantu kami terkait masalah-masalah banjir yang dihadapi oleh masyarakat khususnya di Kelurahan Berok ini. Usai melakukan pemantauan, Al-Ghafri Rahman bersama Heri Ervian turut menyalurkan bantuan kepada 38 kepala keluarga yang terdampak banjir. 37 ya, Deng ya. 38 paket ya kita berikan dari Pemda Bangka Tengah untuk mengurangi ya sedikit kesusahan ya hari ini. Walaupun nggak banyak ya, mudah-mudahan bisa membantu lah. Ya. Karena ada 38 rumah ya yang kena dampak di sejak langganan. Maksudnya kalau curah hujan tinggi terus ditambah dengan pasang surut air. Dan persoalannya adalah ketika dia surut juga, air ini lambat untuk kembali kepada semula ya. Balik ke lautnya lambat. Karena apa? Karena jalur sirkulasi air ini, normalisasi sungainya itu, jalurnya itu sudah nggak lagi bagus. Nah ini persoalan. Dulu, bukan arti nggak ada di perhatian di sini, kita bikin jalur normalisasi air, tapi tetap ujung-ujungnya dirusak gitu ya. Jalur itu dirusak, ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk di situ mohon izin, ada TI, akhirnya air juga nggak tahu ngadu kemana nih ngalirnya. Diharapkan instansi terkait bisa melakukan normalisasi waduk buatan dan aliran sungai sehingga pemukiman warga tidak lagi terkena banjir. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan.